Peristiwa berdarah terjadi di sebuah SD, saat ibu guru yang mau mengajar sekolah, ditikam mantan suami. Ibu guru bernama Ati Rohaini itu langsung meninggal di lokasi. Tragisnya lagi, peristiwa mengerikan tersebut terjadi di depan anak sekolah. Polisi sudah mengamankan N, pelaku penusukan terhadap guru yang juga mantan istrinya di SD 032 Tilil, Sadang Serang Kota Bandung, pada Senin 7 Februari 2022. Pihaknya langsung menuju lokasi, tak lama setelah mendapat laporan pada pukul 7 waktu setempat, dan mengamankan pelaku beserta barang buktinya. Sebelumnya, guru SD 032 Tilil bernama Ati Rohaini, 50 tahun, ditusuk oleh mantan suaminya sendiri berinisial N, tepat di dalam sekolah pada Senin pagi, 7 Februari 2022. Peristiwa penusukan dilakukan saat korban hendak masuk ke sekolah. Korban pun kemudian meninggal dunia. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!